Ya Rasulullah, engkaulah cahaya penerang di tengah kegelapan zaman yang selalu tegar dalam segala cobaan. Membawa kebenaran dalam seribu kebaikan. Ya Rasulullah, engkau bagai lentera yang selalu hadir di dalam kegelapan malam. Ucapanmu laksana nada indah yang memberikan kedamaian hati. Ya Rasulullah, engkaulah pemimpin kami yang selalu memberikan jalan kebenaran. Sabdamu adalah doa yang selalu didengar Sang Maha Kuasa. Aku mengerti, meski ia dari kami, namun tiada tertandingi kami semua tembaga dan beliau adalah kimia. Keajaiban yang kulihat darinya, tak kutemukan pada kawan ataupun lawan. Tak seorang pun mampu menandingi keutamaan yang kau berikan padanya. Meski 100 tahun bermunajat, aku yakin atas anugerah yang kau hadirkan untuknya, aku bersaksi ia adalah mutiara dari samudramu. Maka aku jadikan ia sebagai syafaat di hadapanmu. Duhai yang mengetahui segala keadaan, kabarkan padaku tentangnya, yaitu wajah yang bercahaya. Seluruh sabdanya adalah mutiara ilahi, sebab hatinya bersumber dari samudra ilahi. Ciptakan aku hanya untukmu, maksud dan tujuanku hanyalah engkau. Sampaikan aku kepada tujuan yang menjadi jalanmu. Burung-burung terbang di udara tidak jatuh, itulah solawat. Dan salamku kepada baginda bening hati. Perahu-perahu terapung di permukaan laut tidak tenggelam, itulah salawat. Dan salamku kepada baginda yang mulia.
hujan membasahi bumi, suburlah tumbuh-tumbuhan. Itulah solawat. Dan salamku kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari menyinarkan cahayanya, segarlah segala kehidupan. Itulah solawat. Dan salamku ke atas segala syafaatnya. Engkau senantiasa bersolawat dan salam atas kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada tanganmu juga terdapat cangkir air kehidupan, air yang membasahi tengkuk yang dahagakan kasih ilahi.